Oreo cheesecake yang tak perlu dibakar serta mudah sangat nak sediakan. Cheesecake ni sangat lembut, creamy, tak muak rasanya dan bila makan sejuk-sejuk, rasa macam aiskrim. Buat peminat Oreo dan cheese, anda pasti suka. Kita perlukan kurang 2 bungkus biskut Oreo untuk 3 bahagian penting dalam penyediaan kek ni. Pertama, sebagai lapisan kerak bawah atau crust, Cik Nong guna 12 biji Oreo. Kedua, untuk filling di tengah, 6 biji. Dan yang ketiga, untuk topping atas, 5 biji. Untuk yang pertama, asingkan kepingan biskut dan inti gula kat tengahnya. Kita akan dapat 2 bahagian macam ni. Kepingan biskut akan digunakan sebagai base. Inti gula ketepikan dulu. Masuk biskut dalam plastik. Keluarkan udara biar flat plastik tu. Senang nak hancurkan. Tekan-tekan dengan rolling pin macam ni supaya hancur. Kalau tak ada rolling pin, ketuk je guna lesung batu. Biar sampai jadi serbuk kasar macam ni. Potong sikit butter, kemudian cairkan. Cik Nom cair guna microwave. Gaul sekata dengan serbuk biskut. Ni loyang spring form, kena guna acuan yang boleh buka bahagian bawahnya juga. Tuang kat dalam loyang. Ratakan dan tekan-tekan sikit. Jangan tekan padat sangat, nanti lapisan bawah jadi keras. Sejukkan kat peti ais sementara kita sediakan bahan-bahan seterusnya. Okey, sekarang kita sediakan adunan lapisan cheese pula. Perah setengah biji lemon dan ambil jus. Ni serbuk gelatin. Untuk Muslim, cari yang ada logo halal. Gelatin ni macam jelly. Dia berfungsi sebagai bahan untuk mengukuhkan ikatan semua bahan-bahan yang lain. Sebab itulah kek ni tak perlu guna telur dan tak perlu bakar. Tambah air suhu bilik sikit bagi gelatin lembut dulu. Lepas tu tambah air panas sikit. Kacau-kacau sampailah larut. Ambil biskut bahagian yang kedua, patah-patahkan macam ni. Cik Nom nak tunjuk cream cheese sebab ni 1 kilo, jadi Cik Nom potong kecil dan sukat dalam 250 gram. Letak kat luar dulu supaya hilang sejuk cheese tu dan tekan-tekan hancur supaya jadi paste. Ni inti gula dari biskut yang bahagian pertama tadi yang kita asingkan tu. Lenyek-lenyekkan supaya dia bergaul sebati dengan cream cheese. Masukkan gula kastor. Esen vanila, jus lemon. Ha, ni penting. Jus lemon ni akan seimbangkan rasa lemak berkrim cheesecake. Taklah rasa muak sangat nanti. Gelatin, kacau sebati. Next, kita tambah heavy whipping cream. Guna whisk dan kacau sampailah whipped cream jadi tekstur kental sikit. Hati-hati jangan terlebih kacau sebab takut whipped cream tu pecah dan dia akan cair balik. Tujuan kita putar cream ni supaya nak bagi tekstur kek lembut dan creamy. Bolehlah campur dengan adunan cheese dan kacau-kacau sekata. Sekarang masukkan biskut Oreo yang kita patah-patahkan tadi. Keluarkan loyang dari peti ais, tuang ke semua adunan. Hentakkan beberapa kali supaya gelembung udara kat dalam tu keluar. Untuk biskut yang ketiga, asingkan biskut dan inti gula. Kemudian, hancurkan biskut sama je macam kaedah yang pertama tadi. Tapi, inti gula yang ni Cik Nom tak ambil. Tabur sekata atas adunan cheesecake dan ratakan. Cik Nong balut dengan plastik cling wrap dan sejukkan semalaman biar kek tu set betul-betul dulu barulah boleh potong. Lepas dah sejukkan semalaman, jom kita tengok hasilnya. Sebelum tu, Cik Nong guna kitchen towel yang direndam dengan air suam sekejap, perah dan lilit kat tepi supaya bahagian tepi ni mudah tertanggal.
Oreo cheesecake dah siap sedia untuk dihidangkan. Sekarang bolehlah potong. Pastikan setiap kali lepas potong, lap pisau ya, barulah potongan kek nampak kemas je. Memang sedap kek ni. Cheese-nya tak terlalu padat, rasa dan teksturnya lebih kurang creamy macam aiskrim. Jumpa lagi pada resepi akan datang.